Berkeliling jalan kaki di area sekitaran Eiffel. Semakin siang sekarang, sudah jam 12 siang di sini, waktu Paris, orang pun sudah mulai banyak datang. Nih, kita ikuti aja. Nih, sekarang Eiffel sudah dipagari sama kaca. Sebelumnya, aku pernah beberapa kali ke sini, belum dikasih kaca. Mungkin untuk keamanan di sini juga. Ada yang berbaju kuning. Twing. Harley. Kita belok ke kiri ya. Kita harus belok kiri. Tahukah kalian, Menara Eiffel ternyata memiliki sejarah panjang dalam hal warna menara. Selama 129 tahun berdiri, menara ini telah melewati 19 kali pengecatan dengan warna yang berbeda. Saat pertama kali diresmikan tahun 1889, warna coklat kemerahan. Satu dekade kemudian diubah menjadi warna kuning kecoklatan. Kabar yang beredar, Kementerian Kebudayaan Pemerintahan Kota Paris Tengah berencana untuk mengganti warna cat lagi, yaitu warna yang pertama, merah kecoklatan. Harga semuanya. Ini harga-harganya. Rekomendasikan. Mau ke atas, sampai di atas 25. Euro. Sampai di atas. Ke lantai 2. 16 euro. Adult. Anak 8 euro dan yang untuk di atas kali ke puncaknya 13 euro. Kami antri memasuki kawasan Eiffel.
apartemen yang ada di Eiffel, harganya miliaran. Di sini ratusan miliaran. Tidak ada yang murah kalau yang di Eiffel ini. Satu sepi, terus sudah dikasih tahu dirinya sampai New York, dan baru terus datang. Ayo, Semirat.